Ronggeng Kafe ini betul-betul membuat kami gimana? Bangga kami bisa menjadi salah satu peserta dari KKP. Apalagi KKP ini akan dilanjutkan terus-menerus sampai generasi-generasi agar semua anak-anak bangsa ini bisa menjadi seorang pemimpin, gak jadi generasi micin lagi. Ini kali pertama saya bertemu dari Pak Presiden. Rasanya kayak mimpi. Di sini kami diajarkan untuk kedisiplinan di Kawah Kepemimpinan Pelajar 2018. Pesan-pesan Pak Jokowi, kami harus tetap semangat, jangan pernah putus asa, terus berjuang demi cita-cita dan menjadi generasi penerus bangsa Indonesia. Pemimpin itu memang harusnya bisa memberikan semangat, memberikan dorongan, memberikan inspirasi, memberikan contoh, memberikan teladan, bisa mengayomi. Itulah kenapa anakku semuanya diberikan pembekalan dalam Kawah Kepemimpinan Pelajar di tahun 2018. Agar anak-anak semuanya tahan banting, tahan uji, berani menghadapi cobaan, berani menghadapi rintangan. Itulah pemimpin. Pak Kalimantan ini dan banyak pengalaman yang begitu indah dan juga Pak Kalimantan Tengah, Pak. Kalimantan Tengah apa belum, Pak? Orang-orang Papua tumbang enggak jadi orang Indonesia.